pagi ini ada satu tema yang sering kali kita nyanyikan, ya, lagu yang terakhir tadi. Apa judulnya? Walau seribu rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tidak akan menimpa aku. Aku tidak akan goyah. Amin. Sudah tentu ini lagu bukan sekedar dinyanyikan, karena ini lagu juga dikarang berdasarkan ayat firman. Itu sebab tema kita pada pagi hari ini sangat penting sekali, ya saudara, supaya Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Semua katakan kekuatan, kekokohan. Begitu banyak orang, ya saudara, pada akhir zaman akan tergeletak. Mereka akan bertumbangan, berjatuhan. Tetapi firman Tuhan yang akan kita baca sebentar, tetapi itu tidak akan mempengaruhi engkau. Amin. Apa saja bakal tumbang, ekonomi dunia akan tumbang, ya saudara. Politik keamanan, ya, scientific ilmiah, ilmu-ilmu dunia, ya saudara. Seni budaya, sosial, keadaan sosial masyarakat, saudara, semuanya akan tumbang. Dan orang-orang yang betul-betul sangat menggantungkan hidupnya kepada unsur-unsur duniawi tersebut, semua akan terlempar dan tergeletak. Itu kata firman. Tetapi tidak ada satu yang akan menimpai kamu. Tidak ada satu yang membuat kamu bisa tergeletak sama seperti mereka. Yang percaya katakan, saya percaya. Walau 1.000 rebah di kanan saya dan 10.000 di kanan saya, saya tetap teguh. Amin. Itu sebab inilah tema kita yang akan kita baca bersama. Para kekasih, marilah kita akan membaca ayat yang saya maksud tadi dan yang kita nyanyikan. Dari Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1, 2. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. Ya saudara, ya, saya membuat kurus hurufnya supaya gambarnya kelihatan, ya. Ternyata susah dibaca. Nah, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Mereka tergeletak, kamu melihatnya, tetapi tidak akan menimpa kamu. Katakan luar biasa. Saya hanya melihat kejatuhan orang, tetapi tidak mengenai saya. Ya, saudara, ini merupakan nubuatan untuk akhir zaman. Jadi saya dan saudara harus tahu, sebelum Tuhan Yesus datang, yang namanya musuh Kristus atau anti-Kristus itu akan muncul. Ya saudara. Dan dengan sistem yang sangat canggih, yang termodern, yang belum kepikir oleh para ahli, para inovator saat ini sekalipun, ya, para pemikir-pemikir teknokrat, belum kepikir apa teknologinya nanti dari anti-Kristus. Tetapi kita percaya aja itu luar biasa canggihnya. Saudara, tidak ada satu orang yang tertinggal pada waktu itu, yang belum diangkat oleh Tuhan. Jadi orang-orang Kristen dan semua umat manusia di dunia, saudara, mereka yang tidak menerima Yesus dan mereka anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, mereka tidak akan masuk di dalam pengangkatan orang kudus. Berarti kalau tidak diangkat, tidak diberup naik ke atas ke sebuah tempat yang akan Tuhan bangun, entah di planet mana, entah di daratan mana di dunia ini, di bagian mana, Tuhan akan membuat satu tempat yang sangat terisolir, yang sangat aman, dan Tuhan akan memelihara umatnya yang setia kepadanya. Katakan amin. Ya saudara, dalam hati kita deg-degan, kalau aku gak terangkat kayak apa? Itu dia. Kalau saya dan saudara tertinggal di dalam dunia, maka pekerjaan musuh Kristus atau anti-Kristus akan luar biasa. Penyiksaannya dan segala macam penyelewengannya
segala macam tekanan mental dan batinnya. Pada waktu itu, saudara, firman Tuhan tidak ada lagi. Ya, orang Kristen yang senang kalau tidak mendengar firman, ya cukup menyanyi saja, ya saudara, mereka akan kelabakan. Orang-orang yang belum menjadi anak Tuhan, tahu, aku pernah ngerti bahwa, aku pernah dengar bahwa, kalau orang mendengar firman Tuhan dari Alkitabnya orang Kristen, maka orang akan selamat. Wah, mereka mencari Alkitab. Dicetaklah Alkitab. Ya, ratusan juta eksemplar. Orang baca, sudah tidak ada kuasanya. Orang membuka gadgetnya, download dari internet, Alkitab yang komplit dalam bahasa apa yang dia mengerti, tidak ada kuasanya. Dibaca, tidak ada apa-apanya. Kayak membaca novel. Saudara, apa sebab? Karena kuasa firman sudah diangkat dari atas muka bumi. Itu sebab Anda dan saya yang masih ada kesempatan saat ini, kiranya kita betul-betul membuka hati, menerima dan menyimpan banyak firman Tuhan. Tahukah saudara, semakin banyak saudara mendengar firman Tuhan, juga membacanya di rumah pada saat teduh saudara, saudara itu merupakan satu modal sekaligus bahan bakar kita untuk naik bersama dengan Tuhan, sekaligus kelayakan dan poin reward kita untuk kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Jadi orang mengerti firman itu tidak main-main. Itu sebab Anda dan saya, mumpung waktu masih ada, anggukkan kepala dan katakan, mumpung waktu masih ada, mas, cik, mbak, koh, om, ya, mumpung waktu masih ada. Jadi Anda dan saya, kita harus sangat terbuka, sangat mencari firman. Saudara, selalu saya melihat orang yang berpegang kepada firman selalu survive. Amin. Selalu bisa bertahan. Dan ini salah satu inti dari perkataan ayat yang tadi kita baca, ya saudara, tetapi tidak akan menimpamu. Mereka ambruk, mereka tergeletak, kamu tidak terkena efeknya sama sekali. Kamu tidak akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena kamu sudah aku isolir sama sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan, inilah menjadi tema kita. Semua angkat tangannya, katakan, dalam nama Yesus, mulai pagi ini, Roh Kudus dan firman memberi kekuatan ajaib dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, terjadi demikian seumur hidup saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau bukan hanya menyembuhkan kami, Engkau bukan hanya memberi keuangan dan mata pencaharian kepada kami, namun Engkau menyelamatkan jiwa kami untuk masuk di dalam kerajaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan, marilah dengan dua ayat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat berikut ini ya saudara, dan ini sangat penting sekali. Apa sih maksudnya rebahnya 1,000 orang di kiri dan 10,000 di kanan? Ya saudara, apa maksudnya? Nah, saya perlu menjelaskan apa yang sudah saya sitir tadi, yaitu bahwa satu, Allah memberi kegaduhan, heboh, huru hara, mencekam. Jadi itu memang kepada orang-orang yang tidak menerima dia sebagai juru selamat. Kepada orang-orang yang hanya memuaskan hawa nafsu dalam hidup. Pada waktunya Tuhan akan kasih kepada mereka teror. Pada waktunya Tuhan akan kasih kepada mereka kegaduhan, ketakutan. Sehingga mungkin dalam hal bukan yang besar dan ledakan yang dahsyat, tidak. Dalam hal sepele, orang akan jatuh. Orang akan tumbang. Orang akan berantakan. Orang akan hancur lebur. Ini akan terjadi. Itu sebab dua ayat yang kita baca tadi, yang kita nyanyikan merupakan kata
kata-kata nubuatan. Katakan, kata-kata nubuatan. Apa yang akan terjadi di depan saya? Ya, saudara, itu sebab adalah tugas dari hamba-hamba Tuhan untuk menyelidiki firman dan menyampaikan pada semua jemaat di dunia ini supaya sudah harus waspada. Harus waspada. Untuk perubahan iklim, perubahan cuaca, orang, ya pilot pesawat, menara pengawas di bandara, atau menara pengawas di pelabuhan, selalu standby. Gak boleh kapal lewat. Tidak boleh berhenti di sana, di pelabuhan terdekat dengan kamu. Karena akan ada tsunami, karena akan ada gelombang tinggi, akan ada angin lesus. Pesawat stop, tidak boleh terbang. Yang sudah terbang, back to base, kembali lagi kepada tempat asal kamu terbang. Kembali lagi ke sana, tidak boleh. Loh, untuk hal itu aja, orang sangat mengamati, peralatan sangat canggih, supaya dihindarkan sebisa mungkin, tidak jatuh banyak korban. Semua katakan, apalagi juru selamat saya, untuk keselamatan saya. Ya, saudara, dia memberikan warning. Dia memberikan peringatan. Bahkan early warning. Yaitu peringatan dini. Supaya Anda dan saya, Tuhan saya, sebelum itu semua terjadi pada isi rumah tangga dan keluarga saya mau lebih dekat kepada Engkau. Saya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Amin, saudara. Marilah saya ingin mengajak saudara membuka pada Alkitab kita. Saudara, untuk poin yang pertama ini, jadi kenapa ya? 1000 di sini, 10.000 di sini, belum depan dan belakang yang tumbang. Kenapa? Kita akan buka bersama dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 9 dan ayat yang ke-12 dari Alkitab saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 9 dan ayat yang ke-12. Baik, kita akan baca ya seluruhnya saja ya. Ayat 9 sampai 12 dengan suara yang nyaring. 1 2 Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Para kekasih, lihat. Dari ayat 9 sampai 12, ini juga merupakan kata-kata nubuatan yang bakal terjadi. Tuhan tolong supaya kami menghitung hari-hari kami. Artinya, bukan harinya persis seperti saya, setiap kali kebaktian, sekian hari kurangnya dalam tahun ini. Itu sudah tentu bagus, mengingatkan kita. Tetapi, makna rohani pribadi kita, kalau aku hari ini hidup, aku harus benar. Aku harus menyenangkan Tuhan. Katakan, harus demikian. Bila hari ini saya hidup, atau hari apapun saya hidup, saya harus mengutamakan Tuhan. Ya, itu namanya saben hari kita menghitung hari. Itu saben hari. Kenapa? Karena setiap hari kita ingin selalu dekat dan menghadap hadirat-Nya. Katakan, saya pasti demikian. Saya harus demikian. Ya, saya bukan menakut-nakutin, tetapi inilah yang bakal terjadi. Itu sebab orang-orang yang berusia
Sampai lanjut, saudara, disebutkan di sini, ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Ya, saudara. Dan jika kami kuat, berapa tahun? 80. Kalau lebih kuat lagi, berapa? Enggak disebut. Ya. Hanya disebut, umur kami 70, kalau kuat 80. Bagaimana di atas 80? Saudara, itu sebab ayat 12, baiknya kamu harus menghitung hari-hari hidupmu. Artinya kamu harus reksanen atimu kanti waspodo. Amin. Kamu harus menjaga. You have to learn by yourself. And you must remind that every day God gave you the living daily life in your life, in your history, in your age. And you must learn how to live goodly, spiritually, closer and nearer to Him. Kalau Anda dan saya bisa melakukan demikian, maka Anda dan saya lepas dari kegaduhan, lepas dari hukuman, lepas dari ketimpa pun itu berat, saudara. Tapi Tuhan bilang, 1.000 di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, belum depan dan belakang. Kalau mereka ambruk, gak ada yang menimpa kamu. Kamu sangat safe. Amin. Safety first. Yang pertama-tama harus perhatian keamanan. Aku harus selamat. Aku harus aman. Saudara. Kalau saya dan saudara setuju dengan ayat ini, maka kita harus melihat apa sih hal yang penting, ya, sebelum nanti kita akan membaca dalam Yesaya 35 ayat 3 dan 4, ya, saudara. Maka saya ingin mengajak saudara melihat dari ayat 9 tadi yang baru kita baca, ya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Apa maksudnya gemas? Ya, seperti ibu, seperti kakak terhadap adik, ibu kepada anak, ya. Ya, embah kepada cucu dan lain sebagainya. Gemes. Ya, saudara. Saudara punya seekor pet, binatang peliharaan, kucing, apa anjing, atau kelinci, gemes. Saudara, apalagi kalau dia nakal. Dia melompat ke meja makan, saudara, dan mencuri di sana ikan asin, atau mencuri dendeng di sana. Saudara, saudara pegang itu kucing, dibantingkah? Atau saudara, awas kamu, ya. Kalau sampai ketangkep, awas. Itu gemes. Tapi kalau ketangkep benar, dielus. Betul apa tidak? Ya, tidak dibanting. Ya, anak-anak Tuhan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemesmu. Tuhan gak benar-benar marah. Tuhan tidak murka. Cuma gemes. Dia tuh nunggu kamu kapan gak nakalnya. Kamu kapan tidak bandelnya terhadap aku. Aku suruh kamu begini, kamu malah kaya begitu. Aku larang kamu gak boleh begitu, kamu malah kaya begini. Gemes. Tetapi tidak atau belum dihukum. Belum dipukul, cuma gemes. Hati-hati loh saudara. Kalau Tuhan itu gemes sama saya, gemes sama saudara, hati-hati loh. Kalau sampai pada satu saat, Tuhan bilang, kalau aku membiarkan kamu begini lagi satu hari, besok kamu masuk neraka. Itu sebab sebelum kamu besok masuk neraka, sekarang kamu tak pukul dulu. Aduh Tuhan sakitnya. Satu musibah terjadi. Satu kecelakaan atau satu prahara terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita membiarkan Tuhan terus gemes sama kita. Padahal dia punya maksud. Kalau orang lain sampai jatuh tergeletak dan semua bertumbangan pun anakku, kamu itu aku bikin jaya. Dibikin apa? Jaya. Aku tuh mau kayak begini. Cuma kamu gak bisa ngerti keinginan hatiku. Itu sebab sekarang melalui firman, saya dan Anda mendengar Tuhan.
terima kasih. Berarti engkau hanya ingin merencanakan sesuatu hari yang luar biasa. Setiap hari, kalau saya harus menghitung, berarti setiap hari saya boleh menikmati hari-hari luar biasa saya. Dan bukan hari gemes. Saudara yang kekasih, itu sebab kenapa ya orang membiarkan dirinya terus bikin gemes sama Tuhan. Saudara, satu kali juga ibu, walaupun ibu cuma punya anak satu, bapak cuma punya anak satu, ya kakek dan nenek cuma punya cucu satu, kalau gemes terus satu kali, engkau bilang, ini anak tambah lama tambah enggak karu-karuan. Besok bisa jadi pencoleng ini. Ya. Sini. Ya, diambilkan sapu kebas apa dipukul pantatnya. Supaya dia bertobat, supaya dia berhenti dari hal yang enggak bagus. 10 kali lucu. Ya. Tetapi kalau terus-terusan tidak lucu. Semua katakan, saya harus berhenti membuat gemas. Hati Bapak saya di sorga. Amin. Ya, anggukkan kepala ke samping Anda. Neng tenan lo. Ya, bilang itu. Ya. Saya yakinkan Anda, bila kita hari demi hari tidak lagi bikin gemes, ya, maka tahun-tahun kita tidak penuh keluh kesah. Amin. Kenapa tahun kita penuh keluh kesah? Nah, ini ada sambungannya. Di belakangnya gemesmu itu tadi ada kalimat, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jadi seringkali karena kita hari-hari bikin gemes Tuhan, maka terbangunlah setahun yang penuh keluh kesah. Selalu sesambat, selalu nangis, selalu patah semangat, selalu being hurt, tersakiti. Apa sebab? Karena hari-hari kita membuat gemes. Padahal Tuhan mempunyai rencana, aku akan menjadikan kamu jaya dan excellent. Amin. Katakan pada samping Anda, hey, sing semangat. Tuhan mau menjadikan kita apa? Jaya dan excellent. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahu. Tuhan, tahun-tahun saya harus cemerlang. Tahun-tahun saya harus luar biasa. Amin. Anak-anak Tuhan, itu sebab marilah kita bertobat. Katakan, saya harus segera bertobat. Supaya hari-hari saya menyenangkan Bapa dan tahun-tahun saya penuh kemenangan. Amin. Nah, dengan pendahuluan itu kita akan masuk pada Yesaya pasal yang ke-35 ayat 3 dan ayat 4. 1, 2. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Dari keadaan lembek lemes, dari keadaan tidak berdaya, ya, Tuhan berkata, aku sendiri yang mau datang. Tuhan sendiri yang mau turun tangan, menyelesaikan, menghandle, dan menjamah kita. Dia berkata, aku sendiri mau turun. Tidak bagus kalau kamu lemah terus. Ya, kamu berkeluh kesah terus, tidak bagus. Aku mau turun sekarang. Ya, aku lihat tanganmu letih lesu. Kemudian lututmu goyah, lututmu gemeter, lututmu goyah. Sudah bisa lihat, kalau tangan kita lemas, lutut kita goyah. Ya saudara,
Itu adalah satu penyakit yang disebabkan karena satu virus yang dahsyat dan itu berbahaya sekali. Itu sebab Tuhan turun tangan, ya, dan dia berkata kepada orang-orang yang tangannya lemes, lututnya goyang. Apa firman-Nya? Kuatkanlah hati, janganlah takut. Ada dua poin. Satu apa? Halo, belum semua jawab. Satu apa? Kuatkanlah hati. Dua, janganlah takut. Kuatkan hati, jangan takut. Wah, hebat sekali. Sekarang tinggal kita menanggapi ini firman. Kuatkan hatimu, anakku. Jangan takut, anakku. Tinggal kita, Bapak, amin. Hamba mau lakukan. Hamba mau kuat. Hamba tidak mau takut lagi. Tinggal respons. Katakan, tergantung respons saya. Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata, aku akan datang dengan satu pembalasan, dua ganjaran. Kira-kira saudara mau yang mana? Yang mau pembalasan, Tuhan balas kepada kita orang, atau Tuhan mengganjar kita dengan anugerah dan kemurahan? Ganjar. Amin. Jadi kalau saya dan saudara, kita merespons kata-kata firman, ajakan Tuhan. Hei kamu yang tangannya letih dan lesu, lututnya goyah, ayo sekarang kamu dengar firman-Ku. Aku berkata kepada kamu, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Ya Tuhan, amin. Saya tidak mau lagi lemah, saya enggak mau takut lagi. Maka Tuhan berkata, aku datang, aku kasih ganjaran. Aku kasih pahala. Aku tidak kasih pembalasan kepada kamu. Karena kamu merespons positif. Ingat lu saudara, Tuhan itu raja di atas segala raja. Terus kalau dia bertitah, dia ngendiko, dia bersabda, maka kita harus merespon sendiko dawuh. Amin Tuhan. Hamba percaya ini firman buat hamba. Hamba mau merespon dengan baik. Tuhan bilang, aku datang tak kasih ganjaran, tak kasih pahala. Ada orang yang tidak mau, dalam hati kurang percaya, dalam hati lagi sebel, diam aja dan tidak mau merespons. Berbahaya. Sebab Anda dan saya, kita harus tahu, Tuhan mau datang dalam hidup kita, memberi kepada kita kekuatan. Nyanyikan bersama saya. Kekuatan. Biar Engkau memberi kepada jiwa kami, pada tiap pribadi kami, kekuatan dari firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh dikuatin. Haleluya. Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Mulai pagi ini kami boleh sadar tak bahwa Engkau mau menjadikan kami kokoh dan kuat. Kami harus bisa merespons dengan baik. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik.